dia tertulis nomor online sambil menunggu. Acara ini kita buka dengan bacaan. Teman-teman media yang saya sengaja tentunya dari sekian lama waktu kita break sebentar ya. Iya pak. Yang selama ini di dalam penyampaian ke panjenengan semua atau penyampaian ke media itu adalah hutang piutang, lalu kemudian tanda tangan di kertas kosong A3 berbetre, itu ya awal kita gitu ya. Nah, melalui kesempatan yang berbahagia ini perlu saya tapi yang terjadi adalah bahwa saya ditawari tangan oleh seseorang maklar yang boleh saya sebut untuk membeli tanah dia. Nah, lalu setelah terjadi tawar-menawar, saya melihat lokasinya, saya melihat rumahnya, saya sampaikan harga penawaran saya 150 juta itu, beliau setuju, oke. Beliau setuju. Lalu saya mengundang, karena saya ini kalau jual beli tanah tidak pernah, hampir tidak pernah menggunakan jasa PPAT kecamatan, tapi saya menggunakan jasa PPAT notaris. Kebetulan yang saya tahu atau yang saya kenal itu Bu Elizabeth Estinese. Bu Elizabeth Estinese ini notaris yang diakui, yang sah. Pelangi juga pelang notaris dan PPAT. Versi Pak Wakil itu pelangi bukan penjahit, tapi PPAT dan notaris. Sehingga saya minta beliau untuk membantu proses pembuatan jual beli akte jual. Lalu oleh kantor notaris diperintahkan oleh seseorang, dua orang stafnya menemani saya, apa namanya, melakukan transaksi jual beli dengan penandatanganan akte jual beli yang dilaksanakan di dalam lapas Kabupaten Blora. Jadi yang selama ini itu adalah dianggap hutang piutang, menurut penjelasan dan klarifikasi saya hari ini itu tidak benar ada. Tidak ada satu bukti pun terkait dengan hutang piutang tidak. Yang kedua, terkait dengan jangku kosong yang sering teman-teman tulis di setiap apa namanya pemberitaan, pasti itu muncul bahwa yang ditandatangani di dalam lapas di Rutan Kabupaten Blora itu adalah benar-benar akte jual beli yang sebelum tanda tanganan pun penandatanganan itu juga sudah diserahi jelaskan. Ya, dari pihak notaris sudah menjelaskan bahwa saat ini akan ada transaksi jual beli antara saya Abdullah Ahmad dengan beliau dengan harga ini bla 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 dan seterusnya, apakah bisa diterima? Diterima, lalu kemudian tanda tangan. Dan itu tanda tangan di akte jual beli. Nanti teman-teman saya kasih tahu fotonya. Ini baru keluar dari ini. Kemarin-kemarin teman-teman minta ada fotonya, ada saya kasih. Ini ada. Nanti teman-teman bisa foto bahwa ini tidak kertas kosong ukuran A3 bermeter. Salah satu mungkin bisa melihat. Nah, setelah terjadi akte jual beli tanda tangan, lalu dengan sukarela istri beliau ini juga menyerahkan sertifikatnya, menyerahkan KTP-nya, menyerahkan seluruh persyaratan jual beli dan keperluan bayar. Setelah kita berpisah, pulang, istri beliau ini lalu minta uang saya sebagai